Sidang sengketa kepemilikan BCC Hotel dan Apartemen kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Batam pada hari ini, Senin 2 Juli 2018. Sidang yang rencananya menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Wimeng, Hasan, dan Sutri Siwi, ditunda oleh Ketua Majelis Hakim. Sementara itu, Kuasa Hukum Cipta Fujiarta, Hendy Devitra, diusai sidang mengatakan menghormati keputusan Hakim Tumpal Sagala yang merasa kesal atas ketidakhadiran tiga saksi tersebut. Konfrontasi itu kan saksi notaris, saksi pemegang saham, dan Candi Chandra. Terkait sini yang empat saksi pemegang saham lama menyampaikan surat pemberitahuan tadi yang mereka baru bisa hadir di tanggal 16 Juli. Ya, kita harapkan pada tanggal 16 Juli nanti mereka juga tidak lagi mengundur representasi. Menurut Kuasa Hukum Cipta, wajar kalau seorang ketua hakim sidang merasa kesal dengan mangkirnya tiga orang saksi. Sidang hari ini direncanakan untuk konfrontasi dari tiga saksi tersebut. Namun mereka tidak hadir dengan alasan minta diundur dengan surat pemberitahuan yang diterima oleh Ketua Majelis Hakim. Sidang akan ditunda hingga minggu depan dan Ketua Majelis Hakim meminta kepada semua saksi hadir tidak mangkir lagi di acara sidang berikutnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.